Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia.
La ilaha illallah. Allah, Allah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. كرر أيها الإنسان لا إله إلا قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار قد أتانا في الأخبار عن النبي
La ilaha illallah. Allah, Allah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Muhammad Rasulullah.
Baik, berasa lagi Wakil Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajaran pimpinan Masyarakat Fiziah akan memasuki ruang acara dan acara akan segera kita mulai. Selamat datang, kami ucapkan kepada Bapak Wamen Menteri Agama Republik Indonesia. Kami silakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati, upacara pembukaan Musyawarah Nasional Ulama Syarikat Islam dengan tajuk pada hari ini peran ulama dalam mengembangkan peradaban kafah akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la mudilla fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Zainul Tahid Saadi. Yang kami hormati Presiden Lajnah Tahmidiyah Syarikat Islam Profesor Dr. Hamdan Zulfa SMH yang hari ini berhalang hadir karena beliau sedang isoman. Dan hari ini diwakili oleh Sekjen Lajnah Tahmidiyah Bapak Dr. Ferry J. Yudantono. Yang kami muliakan para alim ulama beserta Munas Syarikat Islam wakil dari wilayah seluruh Indonesia dan hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta inayah-Nya sehingga pada hari ini kita semua diperkenankan hadir untuk mengikuti acara pembukaan Forum Musyawarah Nasional Ulama Syarikat Islam tahun 2002 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga para sahabat serta pelanjut istilahnya. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali seluruh acara para Musyawarah Nasional Ulama Syarikat Islam sore hari ini, marilah kita simak dengan penuh seksama pembacaan ayat suci Al-Quran kali ini oleh saudara Ali Hamzah. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Mukhtalifun alwanu kadhalik. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ghafur. Inna alladhina yatluna kitab Allahi wa aqamus salat wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Syarikat Islam. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Ayo syarikat Islam bergerak dan berjuang untuk nusa dan bangsa berasaskan Nurul Islam, sukseskan pembangunan menuju kesejahteraan. Quran dan Sunnah pedomanmu, maju terus pantang mundur. Quran dan Sunnah landasanmu, maju terus pantang mundur. Ayo syarikat Islam bergerak dan berjuang untuk nusa dan bangsa berasaskan Nurul Islam, sukseskan pembangunan menuju kesejahteraan. Quran dan Sunnah pedomanmu, maju terus pantang mundur. Quran dan Sunnah landasanmu, maju terus pantang mundur. Peserta munas yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya seluruh rangkaian acara musyawarah nasional ulama syarikat Islam ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang bagi kemaslahatan umat negeri tercinta. Doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Dr. K. Haji Ade Suherman. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mukarramun, ihwah billah, para kiadah syarikat Islam, marilah sejenak kita sama-sama menundukkan kepala, meluruskan niat dan menghadirkan kehusuan dalam jiwa, senantiasa memurnikan tauhid kita kepada Allah. Kita sama-sama bermunajat agar ijtima ulama syarikat Islam ini dilimpahi barokah dan dicatat sebagai bagian daripada ibadah. Kita mulai dengan tabaruk Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil azim. A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsal nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihajjih ila yaumi liqa'ih. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran biwahdaniyatih, wa nashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah i'tirafan binubuwatih wa risalatih. Allahumma lakal mulku kulluh, walakal hamdu kulluh, walakal syukru kulluh, wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Nas'aluka minal khairi kullih, wa na'udzubika minas syarri kullih. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Syakur. Dalam genggamanmu segala kekuasaan, milikmu segala pujian dan sanjungan. Atasmu segala syukur, kepadamu dikembalikan segala urusan.
Kami memohon padamu segala kebaikan dan berlindung kepadamu dari segala keburukan. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami. Tempatkan kami bersama mereka semua dalam limpahan rahmat dan ampunanmu. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan syarikat Islam ini, agar kami menjadi soko guru peradaban dunia, demi sebesar-besarnya kemaslahatan bagi segenap kaum muslimin, negara dan bangsa ini. Ya Allah, ya Wahhab, Engkau Maha pemberi karunia. Karuniakan kepada kami sebersih-bersih tauhid. Anugerahkan kepada kami pikiran yang jernih dalam memandang setiap permasalahan. Jaga dan pelihara lisan kami dari ucapan yang mengundang murkamu. Berikan kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridhomu. Jadikan kami di antara orang-orang yang gembira jika berbuat kebajikan dan beristighfar jika berbuat keburukan. Ya Allah, jadikanlah kami ahli bersyukur dan bersabar. Jadikanlah kami kecil dalam pandangan kami, namun besar dalam pandangan sesama manusia, terlebih-lebih dalam pandanganmu. Ya Allah, islahkanlah pertentangan yang terjadi di antara kami. Damaikanlah di antara hati kami. Tunjukkan kami jalan-jalan keselamatan. Selamatkan kami dari gelapnya jahiliyah menuju benderangnya Islamiyah. Jauhkan kami dari melakukan kejahatan yang nampak dan yang tersembunyi. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan melalui pendengaran, penglihatan dan hati kami. Jadikan pula anak istri dan keturunan kami sumber keberkahan. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadikan kami ahli-ahli bersyukur akan nikmat-nikmat-Mu. Penerima itu nikmat, dan sempurnakanlah nikmat itu bagi kami. Ya Allah, limpahkan semua rahmat-Mu bagi kami dan para pemimpin kami di syarikat Islam, sehingga dapat melanjutkan estafet kepemimpinan Rasul-Mu dan estafet kepemimpinan para mujahid yang berjuang fi sabilil haq. Karuniakan kepada pemimpin dan seluruh kaum syarikat Islam jiwa istiqomah memegang teguh agamamu, sehingga tak tergoyahkan dengan godaan sedahsyat apapun. Ya Allah, bantulah kami mewujudkan baiat kami kepadamu untuk meninggikan Islam di atas segala apa yang dapat kami fikirkan, dan hanya kepadamulah kami bertawakal. Ya Allah, dengan musyawarah ini, bantulah para ulama syarikat Islam untuk dapat berperan sebagai pengawal kemurnian ajaran Islam, juru bicara aspirasi dan kepentingan umat Islam, rujukan umat dalam mengatasi persoalan yang mereka hadapi, dan jadikan para ulama syarikat Islam sebagai integrator umat yang dapat menyatukan seluruh potensi umat. Karuniakan pada mereka keluasan pengetahuan seorang filosof, kebersihan pribadi para sufi, militansi prajurit, dan kecerdikan seorang negarawan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa hati ini telah terpadu untuk mencurahkan kecintaan kepadamu, bertemu untuk taat kepadamu, bersatu dalam dakwahmu, dan berjanji setia untuk membela syariatmu. Maka kuatkanlah ikatan pertaliannya, kekalkanlah kasih sayangnya, tunjukilah jalan-jalannya, dan penuhilah ia dengan cahayamu yang tiada pernah redup. Lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dan indahnya tawakal kepadamu. Hidupkan dia dengan makrifat kepadamu, dan matikan ia dalam keadaan syahid di jalanmu. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik fawasik. Allahumma rabbitha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik wa jamilit tawakkul alaik wa ahyiha bima'rifatika wa amitha ala syahadah fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin.
wa salli Allahumma ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alaina du'a wa alaikal ijabah. Fattakullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta munas yang berbahagia, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, seluruh rangkaian musyawarah nasional ulama syarikat Islam pada hari ini dan berikutnya nanti akan berjalan dengan tertib dan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang memberi manfaat bagi umat dan negeri tercinta Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian acara hari ini juga dilakukan secara live streaming dan diikuti secara Zoom dan diikuti oleh Radio Salam, betul Pak ya? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita akan dengarkan bersama-sama sambutan atau laporan dari Ketua Panitia kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji M. Sodikun MSC, kami silakan. Izin membuka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'al mujahidina fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qa'ilaha min yaumiz ziham. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam alladzi anqadhana minadh dhulam. Allahumma shalli wa sallim 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang sangat kami muliakan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Kiai Dr. Zainul Tauhid Sa'di MSI, yang sangat kami cintai Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Bapak Dr. Ferry Yuliantono beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Sekretaris Bawaslu yang hadir, yang sangat kami muliakan Profesor Dr. Jafar Hafsah, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana. Yang kami hormati pengarah, panitia pengarah Kang Barna Sumantri, dan yang kami hormati Kiai Muhammad Muhtadin, Abah Muhtadin, yang sangat kami muliakan. Yang kami hormati para panitia penyelenggara, pimpinan-pimpinan ormas lain yang hadir, yang saya cintai seluruh utusan ulama Syarikat Islam dari seluruh Indonesia yang sangat kami muliakan, baik yang offline maupun yang online, dan yang kami hormati organisasi kader sayap Syarikat Islam seluruhnya yang kami muliakan, seluruh kaum Syarikat Islam yang hadir secara offline dan secara online, sahabat saya Ustadz Qori Mutri Qori,
saya bisa ketemu di sini, di Palembang tidak ketemu, di sini ketemunya merupakan kebahagiaan bagi kami. Dan hadir juga di sini Sekretaris Masyarakat Kesehatan Majelis Ulama Indonesia yang kebetulan juga sebagai pengurus panitia Syarikat Islam, Pak Dr. Tris Liadi, pakar ekonomi Islam, dan seluruh hadirin hadirat yang kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah yang Marrahman dan Maharrahim atas kudroh, irodah dan redonya. Pada sore hari ini kita dapat hadir berkumpul bergabung baik secara offline maupun secara online dalam acara yang sangat penting, sangat khususiah ini, Musyawarah Nasional Ulama Syarikat Islam. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan dan keteladanan kepada kita dalam segala aspek kehidupan sehingga mampu membangun sebuah peradaban yang kafah untuk kebahagiaan dan keberkahan umat manusia. Hadirin yang kami muliakan, Bapak Sekjen yang kami hormati, izinkan kami atas nama panitia untuk menyampaikan laporan aktiviti penyelenggaraan Musyawarah Nasional Ulama Syarikat Islam sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Musyawarah Nasional Ulama Syarikat ini berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam nomor 01 garing Eskif garing DPP SI garing 2 Romawi garing 22 tentang penyelenggaraan dan musyawarah nasional Ulama Syarikat Islam. Munas kali ini mengusung sebuah tema sentral, peranan ulama dalam mengembangkan peradaban kafah. Diusungnya tema ini, kita ingin kembali meneguhkan peran strategis para ulama Syarikat Islam khususnya dan para ulama pada umumnya untuk menghadirkan pemikiran-pemikiran nilai sistem yang tidak lepas daripada sendi organisasi Syarikat Islam, keikhlasan, ketakwaan, kemusyawarahan, kedisiplinan, dan kegotong royongan dengan nilai dasar kritik dengan otokratik, sehingga akan terbangun sebuah pilar peradaban Islam kafah. Pelaksanaan munas ini diikuti kurang lebih yang offline, yang yuri, yang luring ini 99 para ulama, dan secara luring ini tidak terhitung, tapi yang dari informasi yang dapat kami terima kurang lebih 200 lebih, dan ini menjadi sebuah ketentuan yang memang sudah kami gariskan oleh pengarah. Kemudian munas ini insya Allah akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari, Pak Sekjen. Jadi hari ini tanggal 22 dan 23, dan insya Allah acara ini mengundang beberapa narasumber, dan yang sengaja kami undang ini Pak Pamenat, ini sebuah niatan yang sangat asasi dasari dengan ketulusan, tapi sengaja mengundang BPJPH Pak Pamenat. Jadi ingin kami membangun sinergi masyarakat Islam dalam mengedepankan sebuah gerakan halal untuk keselamatan umat, keselamatan anak bangsa. Kemudian kami bangun mengundang narasumber dari Basnas, dan kami bertemu langsung
Alhamdulillah mendapatkan dukungan yang luar biasa, kemudian oleh dengan PPKH juga insya Allah akan hadir memberikan pencerahan, pembekalan kepada kita semuanya. Di samping memang kami mengundang para narasumber dari dalam, itu Bapak Presiden, kemudian nanti didampingi oleh Bapak Sekjen dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran strategis membangun sebuah peradaban dengan sendirinya, dengan itu catur program yang insya Allah ini akan menggerakkan kebangkitan kita, yaitu ulama-ulama syarikat Islam. Akhirnya kami sangat bersyukur, kami sangat berbahagia, kami merasa bangga musyawarah nasional ini dapat berjalan berkat doa dan dukungan daripada kawan-kawan semuanya, baik arahan dari Pak Pengarah, Pak Barna, kemudian arahan dari Pak Presiden, Lajnatan Fidyah, dari Pak senior-senior kami, Pak Wahab Sunet, ada Pak Josan, semuanya ini memberikan kesemangatan kepada kami untuk melaksanakan sebuah amanah, yaitu ulama-ulama syarikat Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat istimewa ini, sangat khususnya ini, saya atas nama panitia mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada para pendukung yang memberikan bantuan baik moral maupun material yang tidak sedikit, dan insya Allah akan disusul yaitu oleh BPKH yang dapat informasi, kebetulan ada sahabat di sana, itu tengah diproses, dan insya Allah izin ini Pak Wamenak, soal dari Kementerian Agama itu pun akan, bukan akan tapi tengah diproses ini, insya Allah kalau belum diproses diusahakanlah diproses ya, karena beliau ini umat Islam Indonesia, beliau adalah mantan wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Rasanya sangat tepat kalau seandainya juga nanti memberikan bantuan Pak Wamenak, tidak usah banyak-banyak, 200 saja Pak Wamenak. Karena saya pernah ya diperintah oleh beliau melaksanakan tugas beliau memberikan pencerahan ke Jawa sana. Saya kira insya Allah ya Pak Wamenak, kalau sudah Pak Wamenak memberikan senyuman, rasanya itu sudah positif ini. Ya. Dan ini doa kami semuanya Pak Wamenak. Tidak hanya kalau bisa, saya dari awal memang sudah nyampaikan sama beliau. Bisa, idealnya beliau, insya Allah ya ke depan ini doa kita semuanya. Doa kita semuanya ya posisinya berubahlah. Tidak menjadi Wamenak, terjadi yaitu Menteri Agama Republik Indonesia. Supaya nanti bantuannya lebih besar lagi seperti. Saya kira ini saja, terima kasih semuanya panitia, para sesepuh, ya para tokoh yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan daya dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan munas yang katakanlah ini yang sangat strategis ini dengan lancar, dengan bantuan daya dan hidayah kekuatan dari langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Atas nama panitia kami mohon maaf kalau seandainya dalam penyelenggaraan penyiapan segala sesuatunya ada kekurangan, kehilafan, ini kami mohon maaf. Batasan waktunya, jadi waktunya sangat singkat, jadi insya Allah singkatnya ini jadi titik awal bangkitnya ulama-ulama syariat Islam untuk ke depan, insya Allah yang kita harapkan. Dan atas segala itu, ucap yang kurang berkenan, mohon maaf, sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Kami melihat dari samping Pak Wamenak senyumnya menghibur. Baik Bapak Ibu serta hadirin musyawarah nasional.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahbihi nasta'in ala umuri dunia wasbihin wa sholatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Kiai Haji Zainud Tauhid, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Gunawan, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Jafar Habsah, senior kakanda kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Sodikun, Ketua Panitia Acara Musyawarah Nasional Alim Ulama-Ulama Syarikat Islam, yang hari ini alhamdulillah dalam acara pembukaannya berjalan dan tanda-tandanya insya Allah sukses. Dan tepuk tangan buat seluruh panitia yang sudah berhasil menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik. Tentu yang kami muliakan dan kami hormati seluruh ulama-ulama, kiai, kemudian seluruh peserta Musyawarah Nasional Ulama Syarikat Islam, seluruh pengurus Lajnah Tanfiziyah, Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara Umum dan seluruh jajarannya, dan seluruh perwakilan dari organisasi-organisasi sayap dan otonom dari Syarikat Islam, dan seluruh peserta Musyawarah Nasional Ulama Syarikat Islam. Ini merupakan satu kehormatan bagi kita semua, bahwa sesungguhnya sebenarnya biasanya, kalau tidak salah, bahwa penyelenggaraan Munas Ulama atau ingin ada, kan, dan alhamdulillah ini bisa menjadi harapan dari Majelis Tahkim dan organisasi Syarikat Islam, karena kita mengharapkan disinilah nanti akan dikeluarkan keputusan-keputusan, fatwa-fatwa dan arahan-arahan dari Majelis Syar'i kepada organisasi Syarikat Islam dalam rangka baik untuk menghadapi transformasi perkembangan teknologi informasi yang sekarang sudah 5.0, sudah makin canggih gitu, dan kemudian juga dalam rangka menghadapi perubahan perkembangan yang semakin cepat, baik yang tadi disampaikan oleh Pak Sodikun mengenai kegiatan halal, kegiatan baik untuk produk halal, baik untuk kegiatan keuangan dan perbankan syariah, maupun juga nanti dalam pengembangan untuk pasar syariah, pasar ekonomi syariah. Kami organisasi di Lajnah Tanfiziyah berharap sekali dari sinilah kita akan mendapatkan satu arahan pedoman dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi ke depan dalam masa perjuangan, masa pengabdian sampai dengan 5 tahun yang akan datang ini. Dan menurut pendapat saya, kita di forum ini nanti, Pak Sodikun, kami tadi saya sudah menyampaikan tugas sekjen. Setelah Pak Sodikun ngomong, sekjen langsung bisik ke Wakil Menteri Agama,
nggak usah disuruh lagi. Jadi Pak Menak tadi yang sampaikan Pak Sodikun, apa bisa ditindaklanjuti? Ya, ini karena saya baru dengar, insya Allah kita akan tindak lanjuti. Jadi tepuk tangan buat Pak Wakil Menteri Agama. Nah, dalam kesempatan ini juga kami mewakili Presiden Lasna Tanfiziah, Pak Profesor Dr. Hamdan Zulfa, yang memohon maaf tidak bisa hadir karena harus isolasi mandiri di rumah, tetapi nanti akan melaksanakan kegiatan Zoom untuk memberikan pembekalan kepada acara Munas ini. Yang penting dalam kaitannya dengan peran penting dan strategis dari ulama adalah Lasnah Tanfiziah, kami dalam waktu dekat akan membentuk semacam des atau gugus tugas. Des atau gugus tugas anti-Islamophobia. Kenapa gugus tugas atau des anti-Islamophobia ini penting? Karena memang dalam perkembangannya sekarang, negara-negara di dunia, baik negara barat maupun negara-negara di Asia, Asia Tenggara ataupun di belahan wilayah negara yang lainnya, sedang terjadi sebuah pergeseran paradigma yang melihat bahwa Islam itu sudah tidak lagi identik dengan yang selama 20 tahun yang lalu dijadikan sebagai bahan propaganda barat, bahwa Islam itu identik dengan teroris, Islam itu identik dengan apa namanya intoleran, atau Islam identik dengan radikalisme dan yang lain sebagainya. Dan oleh karena itu, untuk menanggapi perkembangan pergeseran paradigma tersebut, kita di tanah air sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, apalagi kemudian kita juga adalah merupakan anggota dari sebuah organisasi keagamaan, organisasi Islam tertua di Indonesia, merasa penting untuk mengambil inisiatif tersebut. Dan dalam waktu dekat kita juga, setelah gugus tugas itu dibentuk di Lasna Tanfiziah, kita akan bertemu dengan Panglima TNI, kita akan bertemu dengan Kapolri, Kepala BIN, seluruh universitas-universitas, kemudian juga ke seluruh lembaga-lembaga internasional yang punya pikiran dan semangat yang sama, bahwa kita akan tularkan pandangan paradigma anti-Islamophobia ini kepada masyarakat, supaya jangan lagi ketika dunia sekarang memandang dengan pandangan yang berbeda, kita di Indonesia masih mempertahankan pandangan-pandangan yang justru berbanding terbalik dengan semangat zaman yang berubah. Di Indonesia masih kita sering lihat Islam sebentar-sebentar dianggap intoleran, Islam dianggap radikal, Islam diidentikan dengan kegiatan terorisme dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu penting untuk kita kembangkan paradigma anti-Islamophobia ini kepada seluruh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari sekarang sampai dengan seterusnya, agar Islam itu kembali memiliki tempat yang seharusnya, dan ulama kembali dihormati dan memiliki wibawa yang sesuai yang dicintai oleh Allah. Nah, kemudian di luar itu, bahwa dalam rangka membangun peradaban, selain tentu syarikat Islam dalam sejarahnya adalah sebuah organisasi yang dilahirkan, bahwa ada syarikat dagang Islam. Jadi memang syarikat Islam ini punya sejarah, punya modal sosial sebagai organisasi Islam yang FP-nya atau dakwahnya memang kita ke dakwah ekonomi. Dalam rangka itu, menurut saya juga nanti disitulah peran pertemuan ini untuk melahirkan fatwa-fatwa, arahan-arahan yang berkaitan dengan itu. Saya ingat Rasulullah SAW ketika membangun peradaban pada saat di Mekah dan membangun Madinah,
pertama selain membuat perjanjian Hudaibiyah, kemudian membangun persaudaraan Ansor dan Muhajirin, kemudian yang berikutnya membangun masjid, kemudian yang berikutnya adalah membangun Baitul Mal, dan yang terakhir yang suka kita lupa bahwa Rasulullah juga membangun peradaban dengan mengembangkan pasar-pasar. Dan bangsa kita, negara Indonesia sebagai penduduk yang mayoritas Islam terbesar di seluruh dunia adalah merupakan pasar muslim terbesar. Saya dalam kesempatan ini mengharapkan ini juga bisa diberikan sebuah arahan, fatwa, bagaimana membangun dan mengembangkan bukan hanya produk-produk halal, bukan hanya mengembangkan produk ekonomi dan keuangan syariah, tapi juga fatwa-fatwa tentang pasar muslim syariah. Insya Allah sebenarnya kalau itu kita bisa dipedomani Lajnah Tanfiziyah dengan jajarannya, seluruh organisasi syarikat Islam bisa membangun yang namanya pasar muslim syariah terbesar, bukan hanya di Indonesia, tapi juga insya Allah menjadi pasar muslim terbesar di dunia dengan perkembangan dan bantuan dari teknologi informasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk mempersingkat waktu, dan mohon berkenan Bapak Wakil Menteri Agama untuk selain memberikan sambutan, juga memberikan membuka secara resmi acara Musyawarah Nasional Ulama Syarikat Islam. Dan tentu yang terakhir, permohonannya dari Pak Ketua Panitia bisa direalisasikan dan dikabulkan. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi saya jawab, insya Allah akan saya sampaikan kepada Bapak Menteri tentang apa yang diharapkan dapat keluarkan dia saat ini dan pertimbangkan. Saya hadir di sini alhamdulillah ini banyak kegiatan. Dan yang pertama sama Mas Heri. Baru tahu kalau belinya adalah tokoh dan kader dari Syarikat Islam. Bersama-sama dengan saya di DPR RI. Karena di DPR RI sebelum dia juga menjadi agama tidak lama, 15 tahun. Belum juga dari fraksi Gerindra. Tapi sekarang sepertinya beliau istirahat dulu. Harusnya Syarikat Islam itu bukan itu. Ini bukan sebagai wakil tidak agama, sebagai wakil ketua umum P3. Saya melamar beliau, mudah-mudahan kembali ke pangkuan ke rumah besar umat Islam. Juga mudah-mudahan diikuti oleh Bapak Jafar Hafsah ya. Saya lihat beliau sekarang ini sudah menekuni kehidupan yang sufistik ya. Sudah kembali kepada nilai-nilai ilahiyah yang luar biasa. P3 tempatnya Pak. Pak Bawaslu ini bukan kampanye. Ini hanya ngasih tahu saja. Dan kalau Pak Kesodikon saya tahu, beliau pernah bilang sama saya, sekarang bergabung dengan Syarikat Islam. Saya bilang, alhamdulillah. Ya makanya namanya Mu'alaf, Pak. Tadi penutup salamnya. Masih suka lupa. Bapak dan Ibu yang berbahagia, para masyayikh, para kiai, izinkan saya menyampaikan sambutan yang diamanatkan oleh Bapak Menteri Agama. Yang pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur yang teramat tinggi atas segala rizki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia. Izinkan kami menyampaikan salam hormat kepada seluruh alim ulama Syarikat Islam yang hari ini berada tengah-tengah keluarga besar, pejuang dan penjaga umat, apalagi pertemuan hari ini tentunya juga akan membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Semoga ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah dan ukhuwah Wataniyah
senantiasa kita perkuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Kongres Nasional Syarikat Islam ke-41 tahun yang lalu, alhamdulillah saya dalam hal ini Bapak Menteri Agama dapat menghadiri di Kota Surakarta. Ini adalah pertemuan lanjutan, yaitu musyawarah nasional yang pesertanya para alim ulama Syarikat Islam yang mengangkat tema peran ulama dalam mengembangkan peradaban kafah. Kita semua meyakini bahwa Syarikat Islam akan terus istiqomah menjalankan misi dakwah sejalan dengan cita-cita kebangsaan dan keumatan. Semoga Musyawarah Nasional Ulama Syarikat Islam tahun 2022 ini dapat menghasilkan spirit yang lebih kuat demi jalannya organisasi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama dan pembangunan adalah dua sisi yang saling mengisi. Jalan panjang bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan juga mencatat keterlibatan yang sangat luas dari tokoh agama, ormas Islam, dan masyarakat. Indonesia memang bukan negara agama, namun agama dan negara adalah satu entitas yang tak bisa dipisahkan. Keduanya berjalan beriringan dalam satu visi pembangunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah bagian penting dalam perjalanan Islam. Di negeri yang penuh dengan keberagaman, Islam tumbuh menjadi perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Ajaran Islam diadopsi ke dalam sistem tata negara dan juga hukum positif. Di saat bersamaan, ormas Islam dan para ulama adalah mitra strategis keberhasilan pembangunan kita. Jika hari ini kita menyaksikan sajian terindah, harmoni dari Sabang hingga Merauke, maka di dalamnya terdapat peran para ulama dan ormas Islam yang tak pernah ragu mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tadi menyaksikan Mars Syarikat Islam, Nusa dan Bangsa Indonesia menjadi sebuah warna dari pergerakan Syarikat Islam. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Syarikat Islam. Hari ini tantangan kebangsaan kita tentu berbeda dengan era sebelumnya dan pasca kemerdekaan. Isu keumatan telah berkembang sangat luas dengan berbagai tantangannya yang sangat bervariasi. Isu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah bagian kecil isu yang juga harus direspon oleh para tokoh agama secara komprehensif. Sebagai contoh, hari ini isu filantropi Islam, yaitu zakat dan wakaf, tengah menjadi isu strategis nasional yang perlu dukungan dan kajian dari ormas Islam. Zakat dan wakaf begitu besar potensinya. Tantangan kita adalah bagaimana memfasilitasi agar keduanya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat. Kementerian Agama menyambut baik terselenggaranya Musyawarah Nasional Syarikat Islam tahun 2022 ini. Kami mengajak keluarga besar Syarikat Islam untuk terus menjalin persaudaraan, persahabatan, dan kerjasama serta menjaga kerukunan antar umat beragama dalam ikatan ukhuwah
ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah basyariah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kementerian Agama juga sangat terbuka menjalin kerjasama dalam memajukan bimbingan masyarakat Islam serta isu-isu keumatan lainnya. Kami berharap dari forum yang mulia ini lahir ide-ide brilian yang akan memotivasi setiap kita dalam mendukung pembangunan nasional. Para ulama dan umat Islam tak pernah kita ragukan komitmennya terhadap pembangunan, karena itulah momen yang baik ini, momen yang sangat berharga ini adalah merupakan kesempatan kita untuk membuktikan terhadap bangsa yang kita cintai. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya dan senantiasa membimbing kita semuanya dalam bekerja membangun umat, bangsa dan negara, dan kemanusiaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional Ulama Syarikat Islam tahun 2022 secara resmi dibuka. Marilah kita doakan bangsa kita agar segera dibebaskan dari berbagai wabah dan mara bahaya. Amin, Allahumma amin. In uridu ila yuslah wa ma taufiq ila billah billahi sabidil haq wallah mafiq ila aqwa matariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan telah dibukanya secara resmi Munas Ulama Syarikat Islam oleh Wakil Menteri Agama, maka acara telah sempurna. Kita akan mulai sejak hari ini 21 Maret hingga 23 Maret 2022, dan akhirnya acara pembukaan secara resmi Munas Ulama Syarikat Islam dengan tema peran ulama dalam mengembangkan peradaban kafah telah selesai. Atas nama pembawa acara, saya di sini mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kepada Allah kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kepada Bapak Ibu undangan juga kami aturkan beribu terima kasih. Dan kami aturkan billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami rehat hingga pukul 19.30 nanti. Pahlawan yang suci yang tulus ikhlas lagi gagah berani, Haji Umar Said Cokro Aminoto, mati membela Indonesia di bawah Islam. 17 Desember hari bulan wafatnya, tahunnya 1930 dengan tempat lahirnya, mohonkan doa padanya selama sentosa di dunia dan akhirat. Haji Umar Said Cokro Aminoto, mati membela Indonesia di bawah naungan Panji Islam.
suci yang tulus ikhlas lagi gagah berani. Haji Umar Said Cokro Aminoto mati membela Indonesia di bawah naungan Panji Islam. 17 Desember hari bulan wafatnya, tahunnya 30 dengan 4 lebihnya, mohonkan doa padanya selama sentosa di dunia dan akhirat. Haji Umar Said Cokro Aminoto mati membela Indonesia di bawah naungan Panji Islam.